Oke guys, kali ini kita akan merakit lagi dan merakit lagi. Kali ini kita akan merakit Brekus double. Ini pesanan dari kemungkinan mau mere ya guys ya. Ini pakai 21 in yang speaker viral ini guys ya. Speakernya tipenya B21V422. Untuk speknya seperti ini guys. Speknya seperti ini. Ini double magnet ya guys ya. Double magnet, mantap sekali ini double magnet, dan warnanya ini lebih ke apa ya, glossy, atau yang dipegang itu bertekstur ini guys ya. Ini speaker terbaru dari Betapo yang tipenya 21 in V422 8 ohm 3600 watt max. Untuk ragangannya mewah sekali dan magnetnya langsung double ya guys ya. Tidak sambungan, double ini. Double magnet. Jos sih. Viral ini guys ya. Calon viral ini perdana ini. Kita unboxing pakai speaker ini. Perdana. Pakai Betapo. Ada 8 biji yang kita akan pasang dengan di box Brekus double. Nah, seperti itu penampakannya guys. Kalau dipasang seperti itu, mantap sekali ya guys ya. Ini belum saya buka yang ini. Ada 8 biji, tipenya B12V422. Untuk kita lihat daunnya. Kita lihat daunnya guys ya. Oh, ini kayaknya coil berapa ini ya ini. Nah, ini untuk daunnya. Untuk daunnya ini guys. Ini tuh speakernya dari posisi depan. DP audio guys. Ini untuk daunnya saya perkirakan ini kokoh ya guys ya. Dua cincin karakternya debler ya. Untuk yang ini. Nah, mantap ini. Untuk daunnya jangan jos. Roso untuk daunnya. Mantap. Untuk nya pakai Brekus double ini kirim ke Maumere kayaknya. Double magnet. Ini enteng yang ini, guys. Enggak begitu berat ya. Kita lihat beratnya berapa? Kemungkinan 15 kilo. Hanya 15 kilo. Pakai baju BP audio guys. Mending oke, kita akan rakit dulu guys. Yang ini sudah selesai guys ya, tapi grillnya belum jadi, masih dipesankan. Ini double Brekus andalan Brewok Karnaval, tapi ini yang double box ya, double speaker. Kalau biasanya kan single speaker, terus ini juga ada pesanan lagi. Ini akan dicek sound besok, kita akan ngebut. Ini sudah hampir maghrib, kita akan selesaikan hari ini dan besok supaya bisa sudah, tinggal bunyi saja. 4 biji Dragon. Juga ada 4 biji Brekus. Tinggal bunyi aja ini. Tadi pakai speaker Betapo yang tipenya B12V422. Ini yang dipakai dari Maumere ini guys ya.
dari Maumere beli paket brekus double, jadinya kelihatan kecil. Kalau pemot dragon ya kelihatan besar karena kan 8 mata, ini 8 mata tapi 2-4 box aja, jadinya kelihatan simple dan ngeni. Untuk yang box ini pakai speaker karbon guys ya, dari Betapo. Dari Betapo pakai speaker karbon, ini kemarin datang 50 biji speaker karbon yang tipenya C528 B18 C528. Ini karbon, kita unboxing aja guys ya supaya enggak penasaran. Ya ini guys, untuk speaker yang dipakai tipenya 18 in yang tipe C528. Ini karbon, full karbon. Kita buka guys. Ini yang pertama kali dulu yang sering laku ya, ini guys yang karbon ini. Dulu kan awal-awal Betapo ini guys untuk speakernya. Yang paling laris ini untuk hajatan. Oke. Jos ya, kita balik. Kita lihat karbonnya. Nah, mending ya guys ya. 18 in karbon. Jos ini guys. Pokoknya jos yang ini. Buat hajatan juga sudah mantap, sudah cukup. Untuk ragangannya juga bagus. Ini karakternya rendah untuk Betapo yang tipe ini. Ini 5 in. Nah, mana ya tadi ada kertasnya? Enggak ada. 5 in. Ini datang lagi ya, Di. Ini juga sama, ada 4 biji yang akan dipasang di box ini. Nanti box apa grillnya nanti saya akan garap dulu, belum saya candak grillnya guys. Oke guys, kita lihat grillnya, belum saya garap. Wadidaw, punyanya, duh yang mana ya, bentar, punyanya siang mana ya? Apa yang Azahra ini ya, kemungkinan Azahra ini. Saya tanyakan dulu Azahra, tapi ada dua satunya berarti bukan Azahra, Safa mungkin, Safa atau yang ini masuker. Oke guys, mungkin ini masak saja, kita garap hari ini dan kita selesaikan guys. Thank you yang nonton, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share video saya. Majulah Sound System Indonesia bareng Edi Saputra. Thank you.